Saya pastikan bahwa selama saya jadi menteri sosial, saya tidak akan memberikan ruang bagi siapapun itu yang masih mempertanyakan NKRI dan Pancasila. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dirinya tidak akan memberi peluang bagi aparatur sipil negara yang masih meragukan NKRI dan Pancasila. Demikian dikatakannya usai menghadiri pembukaan pelatihan dasar CPNS di Kementerian Sosial Jakarta Senin 8 Juli 2019. Pada kesempatan itu, Agus mengaku akan menindak tegas jika ada CPNS yang bermain api dengan NKRI dan Pancasila. Saya pastikan bahwa selama saya jadi menteri sosial, saya tidak akan memberikan ruang bagi siapapun itu yang masih mempertanyakan NKRI dan Pancasila. Mantan anggota DPR RI itu pun mengimbau kepada seluruh ASN dan CPNS di lingkungan Kementerian Sosial agar tidak ragu melaporkan pegawai yang terindikasi meragukan NKRI dan Pancasila. Kalau mereka menemukan di lingkungan kerjanya ada indikasi teman kerja atau bahkan atasannya atau anak buahnya ya, yang masih mempertanyakan keberadaan NKRI dan Pancasila, laporkan. Laporkan langsung pada menterinya. Sauki Muslim Choice TV.